kasih tahu mengenai sebuah dosa. Hai korang, welcome back to my channel. It's me, Ikali. First kali aku nak kena cakap sorry dulu sebab minggu ni selalunya aku akan update video hari Senin kan. Tapi minggu ni aku tak buat video hari Senin sebab macam aku cakap, aku pindah rumah kan. Sibuk uruskan pasal pindah rumah. And then aku sekarang memang aku kerap tak sihat lah. Okay, lagi satu aku nak cakap thank you guys untuk 1K subscriber. Macam tak sangka gila lah, dalam masa sebulan aku boleh dapat 1000 subscriber kan. Ni semua hampa punya sokongan. Tanpa hampa siapalah aku. Terima kasih banyak-banyak. So aku nak umum, aku nak buat giveaway. So hampa pakat-pakat follow aku punya IG, nanti link aku letak dekat description. So genap je 1K aku punya follower dekat IG, aku akan buat giveaway. So hari ni macam segok dah aku kan, macam makcik-makcik jual karipap lah, tiba jual karipap pulak. Sekarang pukul dalam pukul 4 pagi, 4 lebih kot. Hampa biasa pakai tudung lagu ni. Aku last aku pakai tudung macam ni, so aku dah jauh satu kot pakai masa pergi mengaji. Budak-budak zaman sekarang nak pergi mengaji, nak pergi mana, husai gok ke main. Siap betul macam tu lagi. Ha, ingat aku tak tahu. Aku dulu ikat lagu ni ya, pergi mengaji. Aku cerita pasal pengalaman aku masa aku pergi berubat kot. Berubat diri aku sendiri. Macam aku katalah, aku kan adalah kelebihan sikit yang aku dapat boleh nampak benda-benda macam tu. Lepas tu arwah ayah aku pun bolehlah ubatkan orang sikit-sikit kan. So impact daripada benda-benda tu, aku macam selalulah kena gangguan. Pernah lah orang macam datang berubat aku, ayah aku panggil, kawan dia lah berubat aku kan. So masa berubat aku tu, aku kena mandi air limau ke macam mana entah. Masa nak mandi tu, kawan ayah aku ni dia macam okay, baca Al-Fatihah, selawat apa semua. And aku minat hafal surah-surah pendek dalam Al-Quran. So aku rasa tak ada masalah pun setakat nak baca surah-surah pendek ni. Memang aku hafal. Dia cakap dekat aku, okay, selawat, baca Al-Fatihah dengan ayat kursi. Bayangkan time tu, aku nak baca bismillah pun aku tak pandai. Aku macam, aku nak buat apa? Apa selawat tu, apa Al-Fatihah tu apa. Aku jadi blur. Lepas tu aku senyap je. Kawan ayah aku ni tanyalah, cepatlah bacalah selawat macam mana eh. Lepas tu ayah aku dengan kawan dia duduk macam terdiam lah, macam si macam dia orang macam serius lah, takkanlah hang tak tahu kan. Tak apa, ikut pakcik. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu aku ikut lah dia. Dia selawat, aku ikut selawat. Aku jadi macam totally bodoh lah time tu. Masa dia jurus air dekat kepala aku tu, kan ada limau purut yang menggerutu tu kan. Dia jurus je air dekat kepala aku. Aku jadi macam pening. Lepas tu aku rasa panas. Tiba-tiba buah limau tu, kan dah dipotong-potong kan, buah limau tu dia meletup dekat telinga aku macam pom macam tu. Tak ada lah bunyi pom macam tu kan, dia macam bunyi puk macam tu dekat telinga belah kanan aku tak silap. Dia macam, dia kan buah limau tu kan jatuh ke kepala, lepas tu dia macam nak jatuh kan, tapi bila sampai dekat telinga aku dia macam puk. Lepas tu buah limau tu terpelanting tau, terpelanting ke belakang. Kalau kata jurus biasa, takkanlah dia mesti jatuh ke bawah. Ini tak, dia terpelanting ke belakang.
And bunyi meletup tu, kawan ayah aku dengan ayah aku dengar. Kawan ayah aku macam, ush, dahsyat betul. Kawan ayah aku macam terkejut tau. Time tu aku rasa pening, rasa nak pengsan macam-macam lah. Tak apalah, dia jurus-jurus bagi mandi apa semua. And then, dia kata, jangan lap badan, biar je kering. Terus pakai baju. Dia kata, pergi rehat. Aku pun okey lah, dah pakai baju apa semua. Aku terus tidur weh. Aku tidur daripada lepas maghrib sampai esok pagi, aku memang tak sedar. Aku sedar-sedar esok tu aku demam. Aku jadi macam demam tu tak. So yang kali kedua aku pergi berubat. Time tu aku umur berapa aku tak ingat. Tapi aku berubat dengan orang luar. Sebab time tu aku dah duduk luar kan. So aku berubat dengan orang luar. Dia tanya lagi, sebelum ni pernah mandi limau kan? Lepas tu aku cakap, oh pernah. Dia kata dah berapa kali? Aku cakap lah baru sekali. Dia kata, okey tak apa kalau macam tu kita mandi limau lah. Tapi kita kena mandi dekat sungai. Dia cakap macam tu. Aku pun macam, okey lah. Mandi limau tapi adalah bunga dalam tiga jenis kot. Dia suruh aku baca ayat kursi apa semua. Orang yang bagi mandi aku tu, dia macam, dia cakap lah, niat dalam hati tu minta tolong dengan Allah supaya tak ada benda-benda yang tak elok ni ikut. Aku pun niat-niat apa semua kan. Masa aku mandi tu, badan aku rasa macam berat gila. Totally memang berat macam, tahu tak rasa macam ada batu dalam badan. Macam berat lah berat, memang berat. And then, aku rasa macam nak jatuh lah. Dia orang macam tahan lah aku. Lepas je dia orang jurus air tu kena macam kena seluruh badan, aku rasa macam ada satu benda panas yang keluar daripada badan aku. Tapi aku tak tahulah benda apa. Cumanya kawan-kawan aku yang mana tunggu aku, yang mana tengok aku, dia orang semua nampak ada benda warna hitam keluar dari badan aku. Slow-slow keluar daripada badan aku. Lepas tu lesap. Aku rasa sihat lah lepas mandi tu. Macam orang kata macam bertenaga lah kan. So itu pengalaman aku berubat kali kedua. So sekarang ni aku nak cerita dekat korang pasal aku yang aku pernah orang buat macam-macam. Aku pernah muntah darah. Macam, macam mana nak kata, dia bukan muntah, actually dia batuk tau. Tapi bila kita batuk, keluar darah yang ketul-ketul. Macam, aku tak tahu nak cakap, tapi dia keluar darah berketul-ketul lah. Time tu aku macam panik jugalah. Aku pergi check dekat doktor. Doktor syok aku ada TB. Masuk ward apa semua, buat test itu ini. Tapi dapat result, doktor cakap aku sihat. Tapi benda ni aku memang tak cerita dekat family aku langsung sebab aku tak nak lah dia orang risau kan. So aku decide biar aku lalui benda tu sendiri. Time tu aku dah join paranormal. Kawan aku pernah cakap aku muka aku macam orang tua, macam nenek kebayan. Aku selalu tak sihat, macam pagi je kan. Aku jadi macam tak larat, pening, aku tak boleh bangun, rasa memang tak boleh bangun. Lepas tu aku kerap nampak ada macam orang berdiri dekat, macam kan kalau kita bangun tidur, orang berdiri dekat kaki. Aku nampak ada perempuan, aku nampak benda hitam. Aku cuma nampak tapi aku tak boleh buat apa-apa, aku just tidur. Aku bukan kena tindih, tapi aku nampak and aku tak boleh nak buat apa. Aku cuma tidur. Macam tu je. Aku bukan kena tindih. So, bila benda tu makin lama makin berlarutan, dia efek aku punya kerja aku semua tau. Sebab pagi memang aku tak larat. Tapi lepas pukul 12:30 malam, totally aku sihat walafiat. Okay, aku memang aku sihat gila. Aku boleh buat kerja non-stop. Tapi lepas je azan subuh, time tu aku akan start rasa badan aku tak sihat. Nak demam, pening, muntah. Start daripada benda-benda macam tu jugalah. Aku stop buat para sebab aku tak nak bagi badan aku lagi teruk kan. So aku stop lah.
hampir nak dekat 2 tahun jugalah, setahun lebih ke 2 tahun macam tu aku stop buat para and aku tak pergi berubat. Tapi benda yang aku sakit ni makin lama makin melampau. Aku period non-stop weh. Serius aku cakap, ni bukan aku nak cerita kotak ke apa, tapi aku period, perempuan kalau period normal 5 sampai 7 hari, paling-paling lama 10 hari. Aku period 2 bulan weh. Ni aku cerita korang eh. Aku period 2 bulan non-stop. Hari-hari keluar. Aku pergi hospital check. Daripada hospital dekat Perak sampai hospital Shah Alam, sampai hospital Sungai Buloh, sampai hospital Selayang. Berapa hospital daripada kerajaan sampai ke swasta. Aku pergi check, tak ada masalah apa pun. Diorang macam ayat diorang bila dah buat-buat check, diorang tak tahu nak cakap apa, diorang kata, "Oh, ni masalah berat badan. Nanti kalau berat badan awak dah kurang, awak sihatlah, period awak normal." Aku macam, "No, benda ni tak normal. Ramai je lagi orang yang gemuk. Tapi diorang period paling-paling lama pun 15 hari. Ini aku 2 bulan weh, 2 bulan aku period. Aku period 2 bulan non-stop. And then aku tak period 10 hari. Lepas tu aku sambung balik period. Time tu aku rasa badan aku memang lemah gila. Sebab benda hari-hari darah duduk keluar aku. Bukannya hari-hari kita tambah darah dalam badan. Benda tu kena tau lah. Lepas tu aku pula time tu duduk muntah-muntah darah yang keluar ketul-ketul lagi. Aku tak muntah keluar paku ke pisau belik ke apa, tak ada. And then aku sakit pinggang non-stop. Daripada pinggang sampai ke tulang punggung. Mula-mula tu aku macam fikir, oh mungkinlah aku sakit ni sebab aku jatuh tandas, sebab aku pernah accident. So benda-benda tu mungkinlah efek kan. Aku kan badan besar, so bila kita jatuh ni impact dia lagi kuat. Aku pergi hospital kerajaan check, dia orang macam biasa, berat badan ni, dia orang tak nak buat x-ray ke apa-apa. So aku decide pergi swasta untuk buat x-ray. Doktor cakap tak ada apa, cuma dia orang banyak bagi painkiller. So sampai sekarang ni aku hidup bertemankan painkiller eh. Serius aku cakap, memang aku hidup bertemankan painkiller. Painkiller yang aku makan jenis ni eh. Ni dia macam ni jenama ni. Kalau boleh nampak, Zolterol. Yang ni aku beli sendiri dekat farmasi dalam RM10 sekeping ni. Sebab memang aku tak tahan kalau aku tak makan, memang aku tak boleh nak buat kerja langsung. Kejadian yang baru-baru ni tu, aku pergi berubat. Okay, aku dengan kawan aku, dua orang lelaki, pergi berubat dengan dia. Ada lah orang recommend kat aku pergi berubat dekat mana, high elok pun semua. So, kali pertama yang aku nak pergi berubat ni, dah start jadi macam-macam halangan tau. Bukan takat yang pertama ni je. Sepanjang minggu tu, aku ada pergi berubat nak dekat 4-5 orang kot. Tapi semua tak jadi, semua ada halangan. Okay? Yang pertama ni, kita orang dah on the way pergi rumah makcik tu untuk berubat. Kita orang dah call dia, makcik kita orang on the way, dalam 20 minit kita orang sampai. Ha, tak apa, tak apa, mai je makcik dia kat rumah, makcik dia kata lagu tu. So, aku dengan kawan aku ni pun terus pergi rumah dia. Bila dah sampai-sampai, tak tengok rumah gelap. Kawan aku ni pun tipu lah, makcik tu kan. Makcik tu boleh kata apa tau, "Ya Allah, kenapa makcik boleh lupa makcik keluar dengan anak makcik ni, ni, ni semua." Aku macam, okeylah dah kalau makcik tu keluar nak buat macam mana eh. So postpone. Esoknya tu kita orang pergi berubat dekat tempat lain pula. Pergilah berubat dekat tempat lain ni. Tempat yang kedua ni kita orang dah sampai rumah tu, dah mulakan proses lah. Tapi bila orang yang berubat tu kan, dia pun minta nama pun semua kan. Bila dia dah tengok pun semua, dia kata, "Oh, minta maaf dik. Pakcik tak boleh nak buat apa tu hang punya kes ni sebab pakcik tak pakar sangat bagian-bagian ni. Pakcik ni berubat sikit-sikit boleh lah. Kalau hak lebih-lebih pakcik tak apa tau. Ha, kena cari orang yang betul-betul pakar dalam benda ni." Dia kata macam tu. Aku pun macam, "Oh ya ke, tak apalah kan, nak buat macam mana." Esok tu aku pi
orang yang ketiga pula untuk berubat. Tapi orang yang ketiga untuk berubat ni, dia kata dekat aku, dia kata dia boleh buat, tapi dia nak apa, nyok muda, kelapa, kelapa muda, buah kelapa muda. So aku ni salah seorang penega, pentega, apa. Aku ni orang yang kuat minum ayat nyok, aku suka minum ayat nyok, entah tak. So aku tahulah dekat mana pot-pot nak beli ayat nyok, nak beli buah nyok apa semua ni. Tambah-tambah dekat kawasan Kelang, Shah Alam ni memang banyaklah tempat orang jual ayat nyok kan. Kedai-kedai Aceh pun dia jual. So aku pun keluar dengan kawan aku ni pi cari buah nyok. Nak dijadikan cerita weh, satu tempat pun aku tak jumpa ayat nyok tu. Bukan ayat nyok lah, buah nyok tu. Ada kedai Aceh yang aku pergi, dia kata lori tak sampai. Ada yang habis, ada yang tutup. Macam-macam benda jadi. Aku macam, weh pelik tu, daripada Shah Alam sampai ke Kelang cari, tak jumpa buah nyok muda. Aku dengan kawan aku rasa macam pelik gila. Kita orang keluar daripada rumah orang yang berubat tu dalam pukul 4:30. Sampai azan maghrib, tak jumpa buah kelapa muda. Lala pakcik tu kata, pak cik tak buat lepas berubat lepas maghrib, dia kata tak apa hampa main lain kali. Esoknya kita orang nak deal lah balik dengan pak cik tu kan, tapi pak cik tu tak ada. So dapatlah lagi seorang orang untuk berubat dekat mana tau. Tapi perjalanan nak pergi rumah dia tu agak jauh, dalam 40 minit macam tu kan. So aku ni pun pilah rumah dia tu dengan kawan aku ni. Dalam sebab orang tu dia kata dia ada rumah dalam pukul 9 ke atas. So kita orang gerak dalam lepas maghrib ke lepas isyak macam tu lah. So jalan nak pi tu kita macam lalu jalan highway yang tol 9 kupang seringgit macam tu tu. Jalan tu pula lepas-lepas tu je memang gelap. Gelap tak nampak apa. Tapi dekat situ ramai mak rempik. Dia pun selalu duk race motor pun semua dekat situ sebab jalan dia lurus. Lepas tu, malam tu yang peliknya, tak ada satu motor, satu kereta, satu kenderaan pun yang lalu dekat jalan tu. Padahal jalan tu, dia jadi macam laluan utama untuk lori-lori, tak ada? Oh, lori-lori. So, tak apalah, kita orang jalan je lah. Ada jalan-jalan-jalan kan gelap kan? Tiba-tiba, ada macam satu orang ni lintas jalan tiba-tiba. No? Macam, dia tiba-tiba jengoi je kat tengah jalan. Member aku ni break lah. Kita orang memang dengar yang kita orang ni langgar benda. Aku dengan member aku ni dua-dua macam terdiam, terpaku dalam kereta kan. Lepas tu, member kata lah, weh, aku langgar orang. Aku time tu, aku tak fikir lah benda-benda macam apa, benda-benda tak elok ni lah. Aku cuma fikir, weh, jangan keluar kereta weh. Tentu kan, nanti kita keluar-keluar kereta sekejap. Orang tu nak samun kita ke apa ke. Sebab kan jalan gelap kan. Lepas tu member kata, eh tak boleh macam ni. Kalau kita langgar orang, dia pensan ke apa lagi, nak kena tengok juga. So tak apalah, member aku turun, aku pun turun. Dekat tangan duk pegang sepanah hidup eh. Duk pegang sepanah hidup. Turun-turun kereta, tak ada apa. Depan kereta tak ada apa. Bawah kereta pun tak ada. Padahal memang bunyi berdentum masa kita orang langgar tu. Tapi nombor plate member aku memang sengit sebelah. Macam kesal langgar kan, macam dia dah jatuh sebelah. Time tu aku tengok member aku, member aku tengok aku. Macam okay, tak apalah je kita belah. Aku dengan kawan aku ni pun masuk dalam kereta. Kita orang nak teruskan perjalanan kan. And then kereta kita orang tak boleh start. Macam dalam drama TV tu, tiba-tiba tak boleh start weh. Aku time tu memang dah cuak gila apa semua. So aku ada member towing. Aku decide nak call member towing aku lah. Aku pun call member towing aku. Aku bagitahu lah kata kereta tersadai kat mana-mana-mana, hantar location apa semua. Okay, kita orang pun tunggu dalam kereta. So member aku yang towing tu nak ke tempat kita orang dalam setengah jam macam tu lah. Lepas dalam 40 minit macam tu kot, member towing aku ni call. Aku buka loudspeaker. Member towing aku ni cakap, weh mana hampa, aku tak nampak pun. Lepas tu aku cakap, ada ni kereta tepi jalan ni, tak nampak. Dia kata, mana ada hampa ni nak game aku ke apa, dah lah jalan gelap. Dia kata macam tu. Aku kata lah, ada, kami duduk ada tepi jalan ni, duduk pasang double seat ni, tak nampak ke.
Dia kata, aku dah pusing 2-3 kali dah jalan ni. Tak ada pun. Dia kata macam tu. Lepas tu, aku hantar lagi location yang lain dekat member towing aku ni. Member towing aku call lagi. Dia kata, weh, aku dah sampai dekat sini. Aku tak nampak pun hampa. Lepas tu, member aku yang dalam kereta ni, dia kata, jelah kita tunggu kat luar kan. Kot dia tak perasan kita. So, aku dengan member aku ni tunggu tepi jalan. Kita orang pun tak nampak satu kereta pun yang lalu. Yang member aku yang lelaki ni, aku tak tahulah dia jadi gabra macam mana kan. Aku rasa dia pun rasa takut sangat kot. Tiba-tiba dia ni pi azan. Allahuakbar, Allahuakbar. Aku terkejut dalam tu, tahu tak? Aku dah lah still tengah on call lagi dengan member aku yang towing ni. Bila dia azan macam tu, aku terdiam. Member towing aku ni pun macam terdiam, tahu tak? Dia dah azan sampai habis tu, rasa macam, weh, tenang tu. Rasa macam, oh, daripada panas jadi macam, okey lah, sejuk apa semua kan. Terus member towing aku kata, oh, tak apalah weh, aku dah nampak hampa. Member towing aku ni sampai, dia dah pasang dah ni, nak tarik kereta apa semua. Dia pun jadi macam orang bodoh tau. Tiba-tiba, dia masuk dalam, dia terdetik hati nak start kereta. Sebab kereta tu dia pakai push start button. Bila dia start kereta, enjin hidup pula. Ha. Yang member tu aku ni pun diam. Lepas tu dia kata, tak apalah, tak payah tarik lah macam tu. Hampa jalan depan lah, aku follow belakang. Dia kata macam tu. Yang member towing aku ni hantar WhatsApp. Dia kata, tak apa, sekejap lagi hang balik je rumah member aku ni. Kiranya dia suruh aku balik je rumah member aku ni. Sekejap lagi aku naik towing ni dengan dia. Dia kata ada benda dia nak bincang. Aku pun macam, okey, tak apalah. Lepas je dah balik rumah member aku ni, aku pun naiklah towing dengan dia ni untuk balik rumah aku. Tapi masa aku on the way balik dengan dia tu, barulah dia cerita. Dia kata dia nampak ada benda duduk dekat belakang kita orang. Maksudnya ada benda duduk dekat seat belakang. Tapi dia kata benda tu duduk senyap je. Aku tanya, han nampak tu bentuk macam mana? Dia kata dia cuma nampak belakang macam tunduk. Aku tanya lelaki ke perempuan? Dia kata dia tak tahu, dia tak dapat nak pastikan, dia cuma nampak macam, nampak bentuk je. Macam, bila aku fikir-fikir balik, macam, banyak sangat dah halangan aku nak pergi berubat lah. Macam, aku tak tahulah sama ada apa yang ada dekat badan aku ni, orang hantar, ataupun benda-benda mengikut daripada paranormal ataupun yang keturunan punya ke sebab ayah aku berubat ke apa. Aku tak tahu benda daripada apa. Cuma aku keraplah dapat mimpi tak elok. Susahlah aku nak cakap. So, sebab itulah kalau kata hampa nampak muka aku macam teruk ke sikit apa kan. Macam mata aku macam ni. Sebab aku memang tak berapa nak sihat lah. Itu je aku boleh cakap. Aku harap hampa boleh doa yang baik-baik untuk aku. Sebab sumpah doa aku, aku tak boleh tahan hidup macam ni sebenarnya. Aku bukan nak minta simpati hampa ke apa, tak. Cuma kalau hampa rasa apa yang aku rasa, mungkin hampa akan faham situasi aku bila hampa tak boleh nak kerja sebab masalah-masalah macam ni. Boleh dikatakan kehidupan hampa terganggu. Memang hampa nampak aku macam okey, macam gila-gila, macam tak ada apa-apa, okey je. Cuma tu semua lakonan je sebab aku serik bila aku cerita ke orang. Orang kata aku minta simpati. Tak, aku tak minta simpati. Aku harap sangat ada orang yang boleh rasa apa yang aku rasa sekarang. So dia tahu macam mana aku hadap semua benda macam ni. So aku cuma minta hampa semua doakan aku cepat sihat.
Okay guys, so sampai takat ni je aku punya cerita kali ni. Kali ni tak ada lah cerita seram apa sangat pun. Aku cuma cerita apa yang jadi dekat aku baru-baru ni. Macam aku cakap lah, aku minta ampun doakan yang terbaik untuk aku. Doakan aku sentiasa sihat. And macam aku cakap, aku nak buat giveaway. Cepat-cepat pergi follow aku punya IG, link aku letak dekat bawah. Follow cukup 1K follower dekat aku punya IG. Aku teruskan buat giveaway, okay? So, thank you guys support aku sampai tahap ni. Aku tak pernah termimpi pun nak dapat 1K subscriber dalam masa sebulan. Cuma hampalah orang-orang yang jadikan benda tu kenyataan. So, dalam kesempatan ni pun aku nak shout out dekat satu channel YouTube ni. Nanti aku letak link dia. Ataupun dia punya YouTube dekat sini. Korang ramai-ramai boleh pergi support dia punya channel, okay? Sebab dia ni, tim daripada Singapura. Night Shift Vlogs. Dia orang ni ada buat paranormal dekat sekitar Singapura lah. So, korang boleh follow dia ramai-ramai. Okay? Okay guys, thank you sebab supporting me. Okay? Jumpa lagi in the next video. Bye!